So vlog kali ni memang kita bercakap je guys, sebab Aisyah just nak update korang tentang kehidupan Aisyah. Hi guys, assalamualaikum. Aisyah rasa lama sangat Aisyah tak pick up kamera. Lepas tu ramai orang cakap kat Aisyah, setiap kali Aisyah cakap hi kat korang, Aisyah angkat tangan Aisyah. Sebab kan dia macam, bila Aisyah cakap hi kat korang, dia macam Aisyah nak, ada orang datang hantar barang. Nope, jiran Aisyah beli air. Okay, so Aisyah rasa Aisyah dah lama sangat tak ambil kamera. Last Aisyah vlog hari Isnin, iaitu masa hari hantar Dijah. Lepas tu Aisyah tak angkat kamera dan hari ni hari Rabu, 3 hari 2 hari sebenarnya, tapi bagi Aisyah lama sebab Aisyah jenis vlog hari-hari. So, sekarang hari ketiga Dijah tak ada kat rumah. Hari kedua Aisyah tak jumpa dia sebab hari Isnin Aisyah jumpa dia. Dan Aisyah nak rekodkan apa perasaan Aisyah. Oh, by the way, tengok ni dulu Aisyah punya outfit. Aisyah pakai, what is that? Oh, okay. Aisyah pakai hoodie sebab kejap lagi Aisyah ada test 2. Dan tak silap Aisyah kena on camera, tapi Aisyah tak nak pakai tudung, so Aisyah pakai ni. Sebab doktor akan nampak kepala Aisyah je. So, and Aisyah nak rekodkan perasaan Aisyah, macam apa Aisyah rasa semasa Khadijah tak ada kat rumah. Apa Aisyah buat, Aisyah okey ke, sebab korang tahu Aisyah rapat gila dengan Dijah. Aisyah tak sedih, tapi bila Aisyah cakap pasal ni Aisyah jadi sedih. Secara jujur Aisyah okey, patutlah air mata. Aisyah okey, masa hari pertama Dijah tak ada, oh dia nak nangis. Hari pertama Dijah tak tidur kat rumah, Aisyah macam sedih. Aisyah tak sedih, Aisyah sunyi. Sebab masa semenjak Dijah tahu tarikh dia masuk kolej, memang hari-hari dia tidur bilik Aisyah. Aisyah rasa nak dekat 2 minggu kot dia tidur dengan Aisyah. So bila dia tak ada, dia tak tidur dengan Aisyah, Aisyah rasa sunyi sebab tak ada siapa rebut selimut dengan Aisyah. Tak ada siapa suruh Aisyah senyap pukul 4 pagi sebab Aisyah jenis tidur lepas subuh. So Dijah pula dia jenis tidur pukul macam 3-4 pagi. Jadi Aisyah bising, jadi dia macam, Aisyah boleh tolong senyap tak? Dijah nak tidur ni je tu. So tak ada siapa suruh Aisyah senyap. And then tak ada siapa cucuk Aisyah pagi suruh bangun. Macam Aisyah tak sedih, tapi Aisyah terasalah kehilangan. Tak adalah kehilangan pun, alah Aisyah ni over. Cuma rasalah ketiadaan orang. Okay. And then Aisyah rasa Aisyah banyak habiskan masa Aisyah kat bilik. Sebelum ni kalau ada Dijah, Aisyah selalu keluar sebab Aisyah akan pergi bilik dia. Kalau dia tak ada kat bilik Aisyah, Aisyah akan pergi bilik dia, Aisyah akan mengacau. Bila dia marah, Aisyah akan masuk balik. So Aisyah banyak keluar bilik. Tapi lepas Dijah masuk kolej, Aisyah rasa Aisyah banyak habis masa Aisyah kat bilik. Aisyah makan pun dalam bilik korang, ha, bayangkan Aisyah makan pun dalam bilik. Aisyah tahu tu tak bagus, makan dengan family time macam tu kan. Tapi Aisyah sekarang ni melalui fasa kesedihan, dan Aisyah harap semua orang faham. Ha, itulah guys. Oh, dan Aisyah pasang aircon. Aisyah tak update korang sebab Aisyah rasa tak penting. Sebab ramai orang point out Aisyah pasang aircon, alhamdulillah. Aisyah dah tak on kipas. Kipas Aisyah pun panas gila. Apa lagi Aisyah nak update korang? Tapi Aisyah rasa aircon ni tak sangat mengubah Aisyah punya aktiviti. Sebab sebelum ni tengah hari Aisyah akan tidur sebab Aisyah panas. Dan Aisyah tak boleh, Aisyah tak ada mood nak buat apa-apa. Jadi Aisyah akan tidur and hala kipas yang kecil tu betul-betul kat muka Aisyah. Bila dah ada aircon ni, Aisyah produktif gila. Tengah hari pun Aisyah buat kerja, malam pun Aisyah buat kerja. Sebab Aisyah tak ada alasan. Sebelum ni alasan Aisyah panas, sekarang Aisyah tak ada alasan. And itulah best lah, best lah Aisyah suka. Lepas tu apa lagi Aisyah nak update korang? Aisyah beli pokok. Hari tu ada video Musin, kalau korang tengok kita orang pergi makan durian. Aisyah ada cari pokok kan, tapi Musin tak bawa Aisyah. Lagi pun tempat yang nak beli pokok hari tu tak cantik. So hari tu last minute, macam tiba-tiba je plan nak pergi Sungai Buloh. So Aisyah macam, wow, I nak beli pasu bunga. Sebenarnya Aisyah beli pasu bunga untuk pokok lama tu. Yang ni, kalau korang ingat Aisyah punya, Aisyah beli pokok untuk yang ada kolam tepi rumah tu kan. Lepas tu Aisyah nampak pokok ni, lepas tu dia kata ni indoor plant. Macam orang selalu letak kat office, tanah aircon. So Aisyah belilah, Aisyah beli pokok ni. Aisyah tak tahu apa nama pokok ni, Aisyah panggil dia Salman. Lepas tu Aisyah beli pasu ni, itu dapat free macam dia pergi piring. Kisah menarik tentang Salman, Aisyah namakan dia Salman. Ni anak angkat Aisyah. Hari Ahad kan Aisyah pergi hantar Dijah, lepas tu kita orang tidur hotel. So Aisyah tak dekat rumah, jadi Aisyah letak Salman dekat luar supaya dia kena matahari tau. Ni indoor plant, so dia tak boleh kena direct matahari sebenarnya. Tak, lepas tu pagi tadi Aisyah tengok daun dia semua terlipat tau. Dia macam curl macam ni.
Lepas tu Aisyah macam, wow, kenapa Salman curl? Kenapa dia tutup daun dia? Dia malu ke? Salman shy ke? So Aisyah bawa masuk dalam dan Aisyah google. Rupanya Google cakap sebab Salman terlebih matahari, so dia tutup dia punya daun supaya permukaan dia untuk kelek matahari tu berkurang dan dia tak dapat banyak matahari, dia tak panas. So sebenarnya Aisyah jemur Salman kat luar, Salman panas. Lepas tu Salman tutup daun dia sebab dia panas. Lepas tu ni dia dah kembang balik. Aisyah baru letak 2 jam macam tu, dia dah kembang balik. Aisyah rasa macam, Aisyah tak pernah bela pokok indoor macam ni. Aisyah beli pun sebab terpengaruh dengan Syaz. Yelah, kalau ada kita hari-hari tengok pokok dia kan, tak ke kita jatuh cinta kan? So Aisyah tak pernah bela, jadi Aisyah tak tahu perangai dia orang. So bila Aisyah dah tahu, bila dia panas dia lilit daun dia, lepas tu bila dia dah masuk bilik balik dah tak panas, dia buka balik daun dia, macam wow, hebatnya pokok. Hebat. Macam kita ingat kita ada otak, tapi Allah buat pokok ni pun dia boleh berfikir. Bila dia panas dia tutup daun dia, bila dia dah okey dia buka balik, bila dia tak cukup air dia jadi kuning macam tu. Gempak ah. 10 minit Aisyah cakap pasal pokok. Ni anak angkat Aisyah, Salman. Dia marah Aisyah bagi nama dia Salman, tapi masa Aisyah first tengok dia, Aisyah macam wow, ini Salman. Aisyah rasa tu je life update Aisyah. Aisyah ada anak angkat, Aisyah macam sunyi. Aisyah pergi basuh kereta sebab Aisyah sunyi. Aisyah pergi breakfast dekat mamak sebab Aisyah sunyi. Banyak benda yang Aisyah buat yang Aisyah tak buat selama ni. Sebab selama ni Aisyah dia macam member kat rumah, tapi sekarang Aisyah tak ada member. Dan anda kata korang risau pasal Dijam, macam adakah dia okay, perasaan dia, emosi dia. So kalau korang tahu, Aisyah ni homesick tau. Aisyah belajar kat UPM 1 jam daripada rumah. Aisyah homesick. Dan kawan Aisyah cakap mungkin Aisyah homesick sebab Aisyah tahu Aisyah dekat, so Aisyah boleh balik. Dan Aisyah tak nafikan, Aisyah setuju. Tapi pada masa yang sama Aisyah sangat-sangat berharap Dijah tak homesick macam Aisyah, sebab Aisyah nak dia rasa kegembiraan hidup di universiti. The theory phase of apa tu, education kita cakap. Sebab Aisyah tak rasa sangat kan, Aisyah duduk rumah, Aisyah tak ada macam rasa outing dengan kawan, bonding sangat, Aisyah tak ada. Jadi kalau boleh Aisyah tak naklah Dijah rasa benda tu. Tapi hari ketiga dia masuk belajar, dia dah ada kawan 2 orang. Aisyah nak nangis. Lepas tu dia dah keluar jalan-jalan, dia dah tahu jalan pergi kelas, dia dah tahu macam mana nak naik bas apa semua. So Aisyah macam bangga lah dengan dia. Daripada masa sama macam sedih lah. Okay, okay lah guys, nak study lah, saya ada test sekejap lagi. Tu je lah, saya rasa ni macam vlog update kehidupanku tanpa adikku yang juga kawanku. Bosan korang. Tapi masalah ni dia tak boleh kasih kesimpulan, sebab kalau dia kasih kesimpulan, jangan rapat dengan adik-beradik korang. Kalau tak, korang menangis. Rapat je lah dengan adik. Kesimpulan dia, dalam kehidupan kita kena kuat and strong. Lepas tu masa Aisyah post video Dijah tu kan, ada 2 komen Aisyah perasan. Dia cakap macam ni, lebih kurang ada kata, kenapa you nak sedih, you your choice, tak ada siapa paksa you, kenapa you nak sedih macam tu. Aisyah tak ambil komen tu sebagai satu benda negatif, tapi Aisyah bagi tahu korang, anda kata someone said that to you, korang kena tahu in life memang betul dalam kehidupan kita ada choice, tapi kadang-kadang choice kita tu tak mudah. Sebab kalau kita hidup asyik berpandukan choice yang mudah, kita takkan dapat sama level dengan orang lain. Bayangkan kalau korang ada choice macam, okay, aku choice aku, aku nak sampai sekolah rendah je, aku tak nak masuk sekolah menengah sebab aku nak pilih choice yang mudah, yang tak ada banyak kerja aku, tak payah homework, tak mengadap cikgu, tak pergi sekolah, tak ayin baju. Memang betul, that is your choice. Tapi adakah itu choice yang bagus? So maknanya kata korang terpaksa juga, nak tak nak korang, choice korang, korang akan masuk sekolah menengah. Dan walaupun itu choice korang, korang tetap sedih sebab ada beberapa liku-liku yang korang perlu hadapi. Adakah korang tak boleh menangis? Adakah korang tak boleh sedih? Korang boleh sedih sebab kita manusia ada emosi. Sama juga macam ada ayat dalam surah Al-Baqarah, dia cakap kadang-kadang apa yang betul tu bukan yang paling mudah. Macam peperangan, peperangan tu bukan kedamaian, tapi kadang-kadang untuk capai satu matlamat perlunya ada peperangan. Nanti Aisyah letak kat bawah ayat surah Al-Baqarah ayat keberapa, 200 lebih tak silap Aisyah. So sama juga macam kehidupan, kadang-kadang ada choice tu bukan choice yang kita nak, not our first choice, tapi itu choice yang terbaik untuk kita. So kalau kita nak menangis, it's okay. So orang lain, kalau diorang cakap kat korang, kenapa kau nak menangis, tu kan choice kau, bukan orang lain paksa. Korang kasih kat diorang macam tu kan, boleh je menangis dengan choice kita. Itulah bukti memang choice kita tu ada dugaan dan liku-liku. Macam korang mungkin korang tak nampak macam berjauhan dengan keluarga tu sebagai satu isu, tapi untuk Aisyah punya family, kita orang tak tahu kenapa, kita orang memang jenis macam tu, kita orang tak boleh berjauh. Aisyah dengan Dijah tak boleh menangis babe. Lepas tu statement kedua,
Statement kedua tadi apa orang tu cakap? Khadijah ni tak balik lagi ke? Khadijah asyik menangis je. What manusia balik ke tak balik ke, dia tetap ada emosi. Bukannya bila dia dah capai satu tahap di mana dia akil balik, Allah tarik dia punya nikmat untuk rasa emosi, untuk rasa marah, untuk rasa sedih, untuk rasa gembira. Tak ada. Semua orang ada perasaan. So, jangan macam bila korang nampak orang menangis macam budak-budak tak matang. It's okay to cry. Kau laki ke, kau perempuan ke, kau boleh menangis. So vlog kali ni memang kita bercakap je guys. Sebab Aisyah just nak update korang tentang kehidupan Aisyah. Aisyah masih rasa kosong di jiwa Aisyah. InsyaAllah beberapa hari lagi Aisyah akan ada projek. Tak besar sangat pun, projek biasa-biasa je. Tapi dia macam contentable lah. Macam boleh lah rakam. Aisyah tak tahu Aisyah akan sambung ke tak vlog ni. Tapi anda kata dia sampai sini sahaja. Aisyah dan Salman mengucapkan terima kasih sebab tengok video ni. Aisyah harap korang enjoy. Aisyah harap semua benda yang Aisyah cakap sampai apa ni yang Aisyah niatkan dan tak ada siapa yang pusing-pusingkan. Bye. Me and Salman say thank you for watching. Bye. Semasa lebih kurang sejak perpindahan kerana belas dia ada time limit. Jadi sebelum saya pun lagi 10 minit. Okay. Ada masa lagi 10 minit lepas tu. Lepas aku 4 dari 10 minit ni untuk submit dalam putera belas. 10 minit waktu actual test, dan lepas 4 untuk 10 minit.